Pasca pemilu, Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, memberikan pesan penting kepada seluruh masyarakat. Dalam pernyataannya di Monas, Jakarta Pusat, beliau menyerukan agar kita semua memelihara ketenangan dan ketertiban. Kapolri memberi kebebasan untuk menyatakan pendapat melalui unjuk rasa. Tapi haruslah dilakukan dengan cara yang tertib dan tidak melanggar hukum. Polri telah menyiapkan sistem pencegahan yang komprehensif untuk menjaga kondusivitas selama dan setelah pemilu. Setiap pihak dihimbau untuk menghormati keputusan yang akan diumumkan oleh KPU. Dan Polri tidak akan segan mengambil tindakan hukum terhadap perilaku yang melanggar hukum. Jenderal Listio berharap agar ekspresi pendapat dilakukan dengan tenang dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip demokrasi. Kapolri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga hasil pemilu dengan menghormati keputusan KPU.